Jalan-jalan ke kota Solo, tidak lupa bakal nasi bandeng. Kenalin, aku Elano, ini simku yang paling ganteng. Haji Sulam, jualan batik. Ibu-ibu nyap salam, mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam, jualan ikan bandeng. Bapak-bapak nyap salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Juga yang nyap salam Elan dengan semangat, Elan doakan semoga rezekinya berkah melimpah, mengalir dari segala arah, sampai turah-turah, bisa buat haji ke Mekah dan Madinah, bisa juga buat beli sawah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Let's stand to Allah, who's been giving us some blessing and mercies so we can get here. And may salat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friends, and all followers. Pada kesempatan kali ini, Elano akan menyampaikan pidato dengan judul Keutamaan Bulan Suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas kamu orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, ada yang tahu tidak kalau berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi yang lebih penting adalah menahan diri dari godaan hawa nafsu. Katanya puasa, tiap hari sukanya marah-marah. Katanya puasa, malah ngerumpi sama tetangga. Ayo, siapa yang masih gitu? Ngaku-ngaku. Mboten pareng gak rencang-rencang? Teman-teman, apa saja sih keutamaan bulan suci Ramadan? Ada yang tahu gak teman-teman? Elano kasih tahu ya. Yang pertama, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ada sebuah hadis yang mengatakan, yang artinya, jika telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan para setan akan dibelenggu. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yaitu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin tuannya, diminta untuk mengurus segala urusan. Artinya malam tersebut malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan.
Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan sering disebut Syahrul Mubarak, yang artinya malam yang penuh keberkahan. Setiap orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan agar kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Siap teman-teman? Iya, pintar. Demikian dari Elano. Atas salah kata, mohon dimaafkan. Elano tutup dengan pantun ya. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengahnya ada mobil. Wayangnya bingung, dalangnya juga bingung. Yang penting Elano berani tampil. Cumin tentu baskulo, cekap cemantan atur kaulo. Ikan diu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.